بسم الله الرحمن الرحيم وبه إليه قال وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله قال زينوا مجالسكم بالصلاة علي زينوا هياسلح oleh kalian, maksudnya hiasi, makmurkan majalisakum akan majlis-majlis kalian. Dikata majlis bukan cuman tempat ngaji. Majlis itu tempat kita duduk. Di mana kita duduk ngobrol sama orang walaupun di rumah kita. Di mana tempat kita duduk, kata Nabi, makmurkan tempat itu bisholati alayya, dengan bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Solawat ini menjadi amalan yang memiliki fadilah besar. Kalau dibaca di satu majlis, fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya solawat kalian atasku menjadi cahaya bagi kalian pada hari kiamat. Selawat yang kita baca di dunia menjadi penyebab datangnya cahaya buat kita di hari kiamat. Ya, makanya enggak ada wali-wali melainkan mereka itu punya amalan selawat yang banyak kepada Rasulullah. Ada ulama besar yang jadi gurunya Imam Abdul Wahab Asy'arani, namanya Al-Imam Nuruddin Asy-Syuni. Nuruddin Ali Asy-Syuni. Pada abad ke-9 Hijriah. Beliau adalah orang yang pertama membuat majlis solawat. Mulainya dari malam Jumat sampai besok asar. Maghrib dia solawat gak ngaso-ngaso. Dia orang yang pertama bikin majlis solawat secara kolosal, ngumpul malam Jumat, kelarnya maghrib buat solawat doang. Namanya Al-Imam Nuruddin Asy-Syuni, gurunya Imam Abdul Wahab Asy'arani, yang pertama kali bikin majlis solawat dalam durasi yang sangat panjang, dari malam Jumat sampai maghrib, asar nemu maghrib, dia baca solawat aja tuh amalannya. Nah, dia ngamalin hadis ini karena tempat yang dibacain solawat itu penuh dengan berkah, ya. Dan orang yang sering baca solawat, orang itu akan diberikan cahaya. Lihat masjid, ente lihat masjid musola yang sering dibacain solawat. Ente beda kalau masuk masjid-masjid kaum salafi, orang kagak dibacain solawat, ya. Ane pernah salah masuk masjid daerah Cipinang tuh, namanya sama, orang lihat di Google diunjukin masjid yang ono. Begitu ane masuk, kagak ada apa-apa menjelang subuh. Ada undangan ceramah subuh. Salah masuk masjid. Tahu-taunya masjid yang rombongan begitu, yang kagak pakai wirid, enggak pakai apa. Lah begitu masuk hawa-hawa. Beda sama masjid kampung yang dibacain selawat, dibacain ratib, dibacain apa. Itu ada ruhnya. Zayinu majalisakum bisholah. Hiasi tempat-tempat di mana kalian duduk dengan solawat. Itu bakal jadi cahaya kalian pada hari kiamat. Fir Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad, dalam kitab Al-Firdaus,
daripada usul akhbar. An Ibni Umara, hadisnya dari Sayyiduna Abdullah bin Umar, dhat, hadisnya dhaif. Walaupun dhaif, buat padilah amal masih boleh. Hadis dhaif enggak boleh buat hukum. Hadis dhaif enggak boleh buat akidah. Kalau buat padilah-padilah amal, dhaif-dhaif sih masih boleh. Ya. Zayyinu mawaidakum wa bihi ilaihi qal. Zayyinu mawaidakum bil baqli. Hiasilah mawaidakum. Mawaid jamak maidah. Maidah artinya tempat makan. Mawaid, maidah artinya hidangan, bukan tempat. Hiasilah hidangan kalian. Maidah, hidangan. Namanya maidah. Hiasilah hidangan kalian bil bakli, dengan sayuran. Nabi suruh, kalau makan biar ada sayurannya. Mau timun, mau kol, al-bakal, yakni al-hadrawat. Tumbuh-tumbuhan hijau, sayur-sayuran. Taruhin timun, taruhin kemangi. Itu disuruh sama Nabi. Kalau makan, biasain biar ada sayurannya. Kenapa? Fa innahu matradatun lisyaitani ma'at tasmiyati. Karena sesungguhnya sayuran itu dapat ngusir setan. Matradatun ngusir lisyaitani bagi setan ma'at tasmiyati. Kalau dibacain bismillah. Sebenarnya bismillahnya aja udah ngusir. Tapi kalau ditambahin ada sayurannya, itu lebih kuat lagi. Sebenarnya yang ngusir setannya bismillahnya, bukan sayurannya. Makanya kata Nabi apa? Hiasilah makanan kalian dengan sayuran. Karena sesungguhnya itu sayuran dapat ngusir setan ma'atasmiyah. Kalau dibacain bismillah. Jadi kalau dua-duanya diamalin, bismillah juga sayuran juga, itu lebih ekstra buat ngusir setan. Jadi dua-duanya tuh. Ya, kalau enggak ada sayuran bismillahnya. Tapi yang afdol adalah dua-duanya. Makan biar ada sayurannya selain baca bismillah. Ini keutamaan makan yang dijauhin mas. Sebab setan bisa nyobain makanan kita. Kita minum dia nyobain, kita makan dia nyobain. Nah, supaya ngusir setan itu dengan bismillah. Lebih kuat lagi bila ada sayurannya. Sayurannya. Ya, sayuran apa toge apa-apa. Kayak gitu. Jadi ini padilah. Padilah. Hib riwayat Ibnu Hibban fid du'afai, dalam kumpulan hadis du'afa. Imam Ibnu Hibban punya kitab namanya As-Siqat. Kumpulan periwayat-periwayat kredibel. Nama kitabnya As-Siqat. Ada kali 4 jilid itu kitab. Ibnu Hibban bikin lagi namanya Ad-Du'afa. Periwayat-periwayat do'ib. Periwayat yang kalau ngeriwayatin hadis, hadisnya bermasalah dikumpulin dalam kitab namanya Ad-Du'afa Ibnu Hibban. Dia ngarang kitab Siqat, dia ngarang kitab Du'afa, periwayat-periwayat do'ib, list daftar periwayat do'ib ada di situ. Ada lagi dia ngarang kitab apa? Al-Majruhin. Ya, periwayat-periwayat yang diberikan penilaian buruk oleh para ulama. Ibnu Hibban tuh pengen tahu derajat status riwayat orang, itu kitab namanya As-Siqat, riwayat yang kredibel.
Kalau yang riwayatnya dhaif ad-du'a pak. Kalau yang riwayatnya bermasalah banget al-majruhin lil Imam Ibnu Hibban. Jadi kalau baca hadis itu orang bisa tahu dhaif, bisa tahu maudhu', bisa tahu sahih dan riwayatnya. Makanya ulama pulang penilaiannya sahih, ulama pulang bilang-bilang dhaif, itu perbedaan dari memandang kualitas periwayat. Ya, namanya jarah wa ta'dil. Sisi-sisi positif namanya ta'dil, sisi-sisi negatif periwayat namanya jarah. Ada ilmu dalam hadis namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ya. Itu kudu diketahui. Dipelajarin tuh riwayatnya. Ini hadis sepotong. Ya kagak? Lah ini sanadnya di kitab lain nyambung. Oh itu dipelajarin tuh. Belajar kitab hadis. Jadi orang kalau udah belajar hadis itu kitabnya banyak. Karena satu ilmu dengan yang lain lagi dalam bidang-bidang ilmu itu saling berkaitan. Makanya kitab jarah wa ta'dil enggak ada yang kecil. Imam Bukhari bikin kitab namanya At-Tareh Kabir. Ya, 10 jilid. Imam Abi Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim bikin kitab jarah wa ta'dil 10 jilid. Kitabnya enggak ada yang kecil. Ibnu Hajar Tahzibu Tahzib 12 jilid. Muridnya Imam Nawawi namanya Al-Mizzi. Dia bikin kitab jarah 34 jilid. Itu Ibnu Hibban udah kesimpulan-kesimpulan. Karena Imam Ibnu Hajar bikin Tahzibu Tahzib 12 jilid muhtasar dari Imam Al-Mizzi Tahzibul Kamal. Kepanjangan dibikinin muhtasarnya 12 jilid. Yang 12 jilid orang masih kepanjangan juga baca. Dia bikinin 2 jilid. Kesimpulannya aja tuh. Namanya kitab Takribut Takrib. 2 jilid. Jadi Ibnu Hibban ini komentator periwayat, ya, ahli jarah wa ta'dil. Hanya saja Ibnu Hibban dituduh sebagai orang yang tasahul, memberikan penilaian hadis tasahul. Tasahul itu terlalu gampang mengatakan orang itu sikot. Wallahu a'lam. Kalau orang udah dapat derajat al-hafiz itu sih udah terserah dia. Ya, dia punya penilaian itu udah dibolehin. Pir Al-Imam Ad-Dailami dalam Al-Firdaus An Abi Umamah, sanadnya bermuara kepada seorang sahabat yang namanya Abu Umamah. Kalau ini hadis, makan selain bismillah biar ada sayurannya. Atau orang maghribi, ya, dia kalau nuang teh, kalau enggak apa bunyi banget itu ser, kudu begitu. Makan dia angkat itu tekonya. Itu orang Maroko kerjaannya. Kalau dia nuang teh kagak kedengeran bunyinya, dia kagak mau minum. Kok juga ada bunyi ser. Makanya kalau ente lihat di YouTube, ya, macam-macam tradisi orang buat minum teh, itu yang ajib orang Maroko. Dia nuang sampai tinggi banget. Ya kan udah kebiasaan, biar kata diawek jauh begitu juga. Lo masuk, lo bolehnya lo. Ini enggak. Nih. Iza qila sir. Kana syaitonu yafir. Kalau lagi nuangin teh, apa bunyi sir. Kana syaitonu yafir. Maka setan kabur. Kali itu bukan hadis tuh. Nah kalau ini hadis nih. Ya. Hadisnya dhaif, wallahu a'lam bishawab.